guys, Nagita Slavina gelar fashion show di Jakarta Fashion Week. Lagi asik catwalk, malah diledekin suami. Balas dendam ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina baru-baru ini meluncurkan koleksi terbaru dari brand miliknya sendiri, yakni nagitaslavina.co di Jakarta Fashion Week 2023 pada Rabu 26 Oktober 2022. Menggandeng sederet model profesional, Nagita Slavina tampak begitu niat dalam menggelar acara kali ini. Terlihat sederet artis papan atas datang guna memberi support untuk bisnis sahabat kesayangannya itu, seperti Luna Maya, Titi Kamal, Sarwenda, Ola Ramlan, Tia Aristia, dan beberapa lainnya. Nagita juga ditemani oleh suami tercintanya Raffi Ahmad, sang mama Rita Amelia, dan Caca Tengger. Di penghujung acara, Nagita tampak keluar dengan menggandeng seorang laki-laki dan diikuti dengan sederet model yang telah berpartisipasi. Melihat sang istri yang salting berjalan di catwalk, juga dilihat banyak orang, Nagita pun tak berjalan hingga ujung dan tak melewati tempat duduk sang suami. Namun menilik dari unggahan Instagram story Luna Maya, Raffi tampak meledek sang istri yang berjalan hanya sedikit saja dan tak sampai ujung. Hal ini pun mengingatkan netter pada fashion show Raffi Ahmad di New York beberapa waktu lalu. Nagita Slavina tersorot kamera tak kuat menahan tawa saat melihat suaminya itu berjalan bak model profesional. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.